Saat patroli di jalan raya, polisi lalu lintas biasanya memasang wajah tegas. Namun berbeda dengan yang satu ini, tampang garang lantas sirna saat petugas menjadi bahan tertawaan saat mengikuti lomba unik. Para petugas kepolisian dari Polres Grobogan ini menghibur diri di sela aktivitas padat patroli jalan raya. Kesan garang pun hilang. Wajah ceria menghias dalam sosok petugas lalu lintas. Mereka adalah unit pengaturan jalan pengawalan dan patroli atau Turjawali Polres Grobogan. Bukan sedang bertugas, anggota sedang mengikuti lomba unik di area pos polisi Putat Purwodadi. Meski hanya sederhana, aktivitas ini cukup membuat puas petugas di tengah penat menjalankan tugas. Ini salah satu hiburan di sela-sela aktivitas unit Satlantas Grobogan untuk kita bergembira ria selain kegiatan sehari-hari menertibkan masyarakat. Kita juga butuh hiburan bersama rekan-rekan untuk kita melepas penat dari kegiatan sehari-hari lah. Digelar di jam istirahat usai patroli, perlombaan meliputi lomba pukul air, mengambil koin dengan mulut hingga memancing ikan lele. Selain untuk melepas penat, tingkah pola lucu para anggota juga untuk memupuk kekompakan tim saat bertugas. Suswanto Saputro melaporkan untuk Net.